Baru crispy power. Wih, udah lekang, udah tanggal wallpapernya. Itu udah 10 tahun kau mah. Kalau tak rosak-rosak, tutuplah kilang wallpaper, ya tak? No hair lah kita ganti baru. Dua benda penting kau mah, gum dia, wallpaper. Gum tu kau mah pergilah beli dekat hardware. Cakap nak pakai gum untuk wallpaper. Wallpaper ni masa kontraktor datang itu mesti banyak berlebih. Bergulung-gulung, simpan dalam store. Bila nak pakainya, hanya nak pakailah. Tapi apa yang Tok Sidang nak cerita hari ni bukan pasal wallpaper. Pasal kita yang bergelor lelaki. Bila dah jadi lelaki ni, kau otomatik kita jadi suami, ayah, atuk. Jadi kenalah steady. Kau punya lembik sangat. Itu tak reti buat, itu tak tahu, ini tak boleh. Tak boleh kau mah. Kena steady lah. Kena tunjuk dengan anak-anak. Ayah ni semua benda boleh settle. Kena tunjuk dengan orang rumah kita. You suruh buat apa? I boleh siapkan. No problem lah. Because I lelaki. Ho, berjaya. Teringat masa kecil-kecil lu, arwah ayah Tok Sidang, Pak Ya namanya. Aduh, bulan puasa, rumah sebiji dia cat. Reban ayah runtuh pun dia cat. No hands, steady. Teman cakap dengan dia, ayah, teman bila besar nak jadi macam ayah. Dia cakap, kenapa nak jadi macam ayah? Kena jadi lebih bagus daripada ayah. Baru betul. Ha, betul ke? Sekarang dah bulan puasa ayah, tak mahu rindu dengan ayah. Terima kasih ayah.